Astaga, lihat itu, di sanggarku sudah mau ambruk. Itu harus segera dibetulkan. Nanti nggak jadi berbuah itu. Ya, cepat benerin, nanti kalau nggak pisangnya mati. Oke, gimana cara betulinnya, Mas Jawa? Nggak tahu. Ayo kita cari tali dulu aja. Ya? Ya. Sama harus cari cagak ini buat betulin itu. Oh. Di mana ada tali? Nggak tahu. Di laci itu, lemari. Ayo ambil yuk. Ya, di mana ya? Laci yang mana? Itu yang bawah itu loh. Itu loh. Kanan, itu kiri. Ini loh. Kanan kiri apa? Ini loh. Nah, ya ambil. Itu talinya. Oh, tali. Oke, sekarang kita cari cagaknya. Tutup. Cagak itu apa? Cagak itu kayu penahan. Oke? Oke. Ada kayunya itu, ada cagak buat penahan itu. Oke, nanti kita benerin pisang yang mau ambruk itu pakai tali sama cagak. Ya, oke, guys. Cek it out. Tak ambil dulu ya. Kita tak ambil dulu ya, Mas Jawa ya. Ya. Dulu ntar. Oh. Wow, cagaknya gede. Oh iya. Ya, cukup. Talinya cukup enggak? Enggak tahu. Lihat. Ini namanya tali pangkal, guys. Simpul pangkal. Ini buat nyambungin tali ke tiang. Oh, gitu. Simpul pangkal itu talinya lewat atas. Ya. Terus putar lewat bawah. Ya. Terus dimasukin ke sini. Nah, oh iya. Cuma gini doang ini udah kuat. Kalau kamu ikut pramuka pasti tahu yang namanya simpul pangkal. Oh iya. Nah, kayak gini. Iya. Oke. Ini cuma gini doang tapi kuat. Iya, emang kuat. Talinya cukup enggak? Semoga pisangnya tetap hidup sama nanti bisa tetap berbuah seperti biasa. Oke guys, ini nanti tak rapi ini. Sekian cerita hari ini. Kapan-kapan kita lanjut cerita yang lain.